Syah, berkat El-Rocky, apa kabar semuanya? Baik dong. Oke, di minggu pertama bulan apa nih Kak? Februari. Nah, betul sekali, kembali bersama Kak Vero, Kak Nanda, dan Kak Jonathan. Nah, di pagi hari ini kita semua dengan penuh semangat. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Karena itu, mari kita semua berdiri. Kita pertama nih harus ngelakuin apa nih Kak? Yel-yel. Oh, jelas supaya kita semangat di pagi hari ini. Ayo kita suarakan yel-yel El-Rocky, karena ada pimpin kita. El-Rocky, siap. Sejak kecil sudah kuat. Oke, semua bersuka cita. Nah, kita semua di sini bersyukurlah buat hari-hari yang Tuhan udah kasih dalam setiap kita. Oleh karena itu, kita akan angkat satu lagu pujian pertama dengan penuh sukacita, yaitu hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara. Ibadah di pagi hari ini, mari Kak Vero ajak untuk semua lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat hari yang indah yang telah Kau berikan untuk setiap kami ya Bapa, buat setiap kesempatan demi kesempatan yang telah Kau berikan untuk setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, di pagi hari ini ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk beribadah kepada-Mu. Ya Bapa, biarlah di pagi hari ini ya Bapa, kami semua ya Bapa memfokuskan diri kami untuk terus memuji dan menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah sukacita yang benar ada di dalam setiap kehidupan kami, kekuatan dan semangat yang daripadamu terus ada di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan pada saat kami memuji dan menyembahmu ya Bapa, biarlah Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, karena Tuhan Yesus itu sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Dia tuh punya cinta yang luar biasa. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Terakhir, pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta semua anak, walaupun kulitnya putih, kuning, hitam, tapi Tuhan Yesus tetap apa Kak? Cinta dong. Iya benar sekali. Ayo kita angkat pujian ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Benar sekali. Tuhan Yesus punya kasih yang sungguh besar di dalam setiap kita. Oleh karena itu kita harus apa Kak? Bersyukur. Betul sekali, bersyukur. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu lagu lagi untuk kita mempersiapkan persembahan di pagi hari ini. Oke, sebelum kita mengangkat pujian ini, mari kita semua bersatu di dalam doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup tutup mata, mari kita berdoa. Yes. Tuhan, terima kasih atas semua berkat perlindungan yang Kau berikan pada kami. Yes. Pagi hari ini kami masih bisa bernyanyi dan memuji Engkau, Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Yes. Dan persembahan ini hanya untuk bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini, setia setialah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini dengan hati yang bersungguh hati, bahwa kita semua sadar bahwa kita anak-anak Tuhan, sungguh sangat mencintai Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. selamat bulan Februari. Kita sudah menyelesaikan bulan Januari dengan kita mempelajari kitab Ayub. Nah, di bulan Februari ini kita akan melanjutkan urutan daripada kitab Perjanjian Lama, yaitu masuk pada kitab Mazmur. Dengan cepat, pastor akan membagikan bahwa kalau anak-anak membuka kitab Mazmur 1 dan kemudian yang paling terakhir ada berapa? Benar, 150. Jadi ada 150 lagu. Mazmur itu berarti lagu. Jadi awalnya kitab Mazmur ini semuanya itu bukan dibacakan ya, diperkatakan dengan nyanyian. Ya, nyanyiannya kalau bagi orang Israel itu ada jenis-jenis tertentu. Tapi bukan berarti kalau kita ini tidak mengenalnya, kita tidak boleh menyanyikannya. Sebenarnya kalau itu merupakan suatu pujian yang diberikan kepada Tuhan, maka itu bebas disenandungkan dengan kata-kata yang ada dalam kitab Mazmur. Nah, anak-anak, di minggu pertama ini kita akan masuk pada Mazmur 1 dan 2. Mengapa Mazmur 1 dan 2? Terutama adalah kitab Mazmur 1, 2 itu merupakan suatu pesan tersendiri untuk kita itu bisa tahu sebenarnya kitab Mazmur itu mau menyampaikan apa sih? Kita belajar tentang apa dari kitab Mazmur yang demikian banyak ini. Memang dalam perenungan kita bisa membacanya 1, 2, 3 ya, kalau sudah dewasa mungkin kita sehari bisa membaca 2 sampai 3 pasal. Tapi kalau hanya untuk kemudian aku mau cepet supaya pernah membaca Alkitab sampai habis, kalau nggak tahu juga dengan belajar dengan baik ya jangan juga ya. Jadi anak-anak, dengan 150 Mazmur yang ada, maka penting untuk kita tahu dari Mazmur 1 dan 2 sebenarnya kitab Mazmur itu berbicara tentang apa, menyampaikan tentang apa. Nah, ada beberapa anak yang bahkan menghafalkan Mazmur 1 ini sampai selesai. Mengapa? Kalau anak-anak baca, yuk sedikit diintip. Nah, Mazmur 1 itu berisi 6 ayat saja. Dan ini bisa dihafalkan. Dan anak-anak pasti dalam semuanya itu, anak-anak punya kan lagu-lagu yang engkau hafalkan? Punya berapa lagu yang hafal? Banyak kan? Gak mungkin ada satu orang yang menghafal lagu, itu cuma taunya, aku cuma taunya lagu Potong Bebek Angsa. Yang gak mungkin. Aku bisa lagu ini, lagu itu, lagu ini. Beberapa waktu yang lalu, saat saya ada dalam suatu perjalanan menuju tempat tertentu, ada anak-anak El-Rocky yang ikut dengan mobil saya. Dan di belakang, mereka bisa menyanyikan lagu banyak banget. Dan itu adalah lagu-lagu yang sulit. Ada lagu-lagu yang bahkan itu bahasanya adalah bahasa Korea. Dan bukan orang Korea, dan bisa menyanyi dengan fasih. Mengapa? Karena bisa menghafalkannya. Nah, maka pasal pertama itu hanya 6 ayat. Nah, Bundo percaya anak El-Rocky pasti nggak akan kesulitan untuk menghafalnya. Oke, hari pertama kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama. Kompak ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, oke? Tenangkan hati, fokuskan pikiran, hormati akan hadirat Tuhan. Mari kita baca firman Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. 3, 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Anak-anak, Mazmur yang berdiri 150 Mazmur sebenarnya ya, pada garis besarnya ini adalah Mazmur-Mazmur yang dinyanyikan, yang berisi daripada Torah. Apa sih itu Torah? Taurat. Sering dengar sih Taurat, tapi sebenarnya apa sih arti Taurat itu? Gampangnya adalah, itu adalah instructions atau instruksi atau memberikan pengarahan. Artinya mengajar dengan poin-poin tertentu, itu disebut sebagai peraturan. Nah, maka kalau kita baca Mazmur 1 dibuka dengan kata apa? Berbahagialah. Ya, kitab Mazmur itu salah satu tujuannya adalah memberitahukan bahwa kalau engkau ingin have a blessed life, then you have the guide or the guidance of the words. Jadi ada firman Tuhan yang menjadikan suatu pengarahan kepada kita, memberitahu pada kita bagaimana sih untuk bisa punya hidup yang berbahagia. Karena berbahagia di sini itu tidak berbicara kalau punya banyak uang baru bisa bahagia. Kalau kayak gitu berarti nggak punya uang itu nggak bisa bahagia. Tapi ternyata banyak orang yang punya banyak uang dan dia nggak bahagia. Ada orang yang sehat bahagia, tapi ternyata orang sakit juga bisa bahagia loh. Jadi bahagia itu bukanlah tergantung pada keadaan kita, karena semua keadaan itu tidak pernah statis, tidak pernah sama. Seperti kita ini yang hidup, kita nggak bisa terus begitu, satu gaya selamanya seperti itu, nggak akan mungkin. Kita harus bisa bergerak, kita harus bisa berubah, sehingga ada saatnya badan kita sakit, ada saatnya kita itu lagi sebel, ada saatnya ternyata kita lagi sedih, ada saatnya ternyata kita gagal, ada saatnya kita sukses, ada saatnya kita menang, ada saatnya kita sehat luar biasa, ada saatnya kita bisa pergi-pergi. Tapi kalau hanya karena keadaan, dan bahagia itu susah loh dituju. Maka firman Tuhan mengajarkan melalui kitab Mazmur, berbahagialah orang yang apa? Berjalan menurut nasihat orang benar, yang di dalamnya ada firman Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lah kalau tidak nasihat orang fasik, nasihat mana dong? Nasihat daripada firman Tuhan. Yang tidak duduk di antara para pencemooh. Yang kalau duduk lagi pas ngobrol, ngobrolnya semua yang jelek. Mulutnya ini isinya itu aduh, trash, garbage, sampah. Ih, tasmu kok jelek banget sih. Ih, kamu belum pernah ya ke Amerika. Ih, kasihan deh kamu gitu. Ih, kok bisa sih belajar aja masih tetap nilainya jelek. Wah, anak-anak yang kayak begituan kalau terus didengar, terus didengar, terus didengar, itu akan membuat kita tidak bisa berbahagia. Maka firman Tuhan bilang, berbahagialah bagi orang-orang yang itu hidupnya menurut firman Tuhan. Taurat, Torah, peraturan. pengajaran, pengarahan daripada Tuhan. Nah, anak-anak bisa menghafalkannya pada Mazmur 1 ini. Bagaimana dengan Mazmur 2? Tadi kita bilang kita mau mempelajari dengan cepat Mazmur yang 2. Kalau Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 119 itu adalah Mazmur-Mazmur, artinya lagu-lagu yang berisi Torah, pengajaran. Tapi ada juga Mazmur-Mazmur yang berisi pada Mesianik. Apa itu? Mesianik itu adalah Mesias. Bagaimana dengan yang namanya Mazmur Mesianik? Mazmur Mesianik, ya, Mesias itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Mazmur-Mazmur yang berisi daripada Mesias, yaitu Mesianik, itu adalah merupakan lagu-lagu pujian yang menggambarkan tentang Kristus. Pada masa itu memang Kristus belum inkarnasi. Di dalam Matius 1 kan kita baru tahu mengenai kisah daripada Tuhan Yesus inkarnasi. Tapi di Perjanjian Lama banyak sekali yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang nanti dia akan datang ke dunia ini sebagai apa? Mesias, Savior, penyelamat, penebus, Redeemer, ya. Dan artinya dia juga adalah raja. Nah, salah satunya contohnya adalah pada Mazmur pasalnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang kedua juga tidak terlalu panjang anak-anak. Walaupun dia dua kali daripada Mazmur 1. Mazmur 1, 6 ayat. Mazmur 2, 12 ayat. Ada sesuatu yang unik dan bisa dilihat ada kesamaannya dengan Mazmur 1. Sudah dipersiapkan? Mari kita membacanya dengan cepat, tapi tidak buru-buru. Mazmur 2:32. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang priuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, anak-anak sudah dapat cluenya? Yes, so wise, so smart. Ya, ada kata yang sama, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Anak-anak, saat Mesias itu datang, Tuhan Yesus datang, dia menebus daripada orang-orang kepunyaannya. Maka semua yang itu tidak ada di dalam kerajaan Allah, mereka akan binasa. Nah, penting sekali untuk kita tahu hal ini. Maka anak-anak semua, seperti tadi, bagaimana untuk kita bisa berbahagia? Iya, berlindung padanya. Jadi ini dan ini, 1 dan 2, ada relationnya. Bagaimana untuk kita bisa berbahagia di dalam keadaan yang tidak akan terus sama? Ada saatnya oke, ada saatnya not okay. Nah, itu dengan kita berlindung padanya. Bagaimana cara berlindung padanya? Yaitu dengan menuruti, taat, dan menjalankan Torah Tuhan. Anak-anak, peraturan bagi orang yang tidak kenal Tuhan itu enaknya dilanggar. Kok bisa? Ah, ini contohnya. Ternyata ada suatu penelitian dikatakan, kalau ada satu pintu, kemudian dikasih lubang, kemudian ditulisin di sampingnya, jangan diintip. Ternyata ini adalah penelitian ya. Ternyata setiap orang lewat ada tulisannya, ada lubangnya, jangan diintip. Begitu membaca peraturannya, gak boleh diintip, tiba-tiba jadi pengen mengintip. Nah, bener nggak? Jadi coba engkau cek. Kalau ada anak Tuhan, katanya anak Tuhan, jangan berbohong ya. Mendadak sudah tahu ini nggak boleh berbohong, tapi pengennya bohong. Nggak pernah pengen bohong. Tapi begitu tahu bahwa harus ngomong yang benar atau bohong, yang mana yang terjadi? Oh, tapi kan ada alasannya. Soalnya aku takut. Soalnya nanti pasti dihukum. Apapun itu. Tapi bagi anak-anak yang tidak memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya, maka semua peraturan itu hanyalah kenapa sih harus dikasih peraturan? Kenapa sih sekolah harus ada ulangannya? Kenapa sih sekolah harus ada PR-nya? Kenapa sih harus ini? Kenapa sih harus itu? Kenapa sih harus doa? Kenapa sih harus denger W4K? Padahal semua itu adalah hal yang baik. Maka Tuhan bilang, hanya bagi orang-orang yang berlindung padanya, semua peraturan tidak lagi menjadi beban, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyulitkan, tapi itu sesuatu yang tetap membuat hati ringan. Anak-anak semuanya, maka di bulan ini kita akan belajar lebih dan lebih lagi mengenai Mazmur, nyanyian di dalam Tuhan, yang berisi tanda-tanda, peraturan-peraturan yang kita ini bisa kenal bagaimana tuh kita bisa jadi anaknya Tuhan. Amin. Nah, pada minggu ini pedang roh unik sekali. Bagi anak-anak akan diberi tantangan. Ya, cobalah dengan effort yang benar-benar sepenuh hati. Pedang roh pada minggu ini adalah Mazmur 1. Ayat keberapa? Mazmur 1. Ayat 1 sampai dengan 6. Kalau engkau tidak mampu menghafalkan semuanya, ya paling enggak jangan satu. Ya, cobalah untuk mengerahkan sekuat tenaga hati pikiran karena sayang sama Tuhan. Ya, nyanyikanlah Mazmur 1 ini. Kalau masih ada yang salah, gimana? Gak apa-apa, gak akan diapa-apain kok. Gak diapa-apain ya, kalau kayak gitu gak perlu dihafalin. Jadi tahu dong ya, sayang apa gak sayang nih sama Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik El-Rocky. Saatnya sekarang akar kita. Fakta menarik dari Alkitab. Fakta kali ini kita akan membahas tentang Kitab Mazmur. Adik-adik tahu nggak kenapa kok disebut Kitab Mazmur? Karena kitab ini berisikan lagu dan sajak pujian dan penyembahan kepada Allah. Nah, selain pujian kepada Tuhan, dalam kitab Mazmur juga terdapat doa, ratapan, dan harapan orang Israel tentang kerajaan surga. Kitab Mazmur juga ditulis oleh beberapa penulis, yaitu Bani Korah, Daud, Asaf, Musa, dan Salomo. Nah, itu dia fakta menarik tentang Kitab Mazmur. Tunggu fakta-fakta menarik dari Alkitab selanjutnya ya. Dadah, God bless you. Oke, sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi kan Kak. Oke, dikit lagi udah mau berakhir nih ya ibadah untuk El-Rocky minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Yesus Pokok. Yesus Pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Daripada ibadah kita hari ini, kita akan menerima doa berkat. Jadi anak-anak dimanapun berada, mari bangkit berdiri, kemudian ambil sikap tenang, sikap hormat, sikap yang penuh dengan tanda bahwa engkau menghormati hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi ke atas, pejamkan matamu supaya bisa konsentrasi. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan hubungan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday anak-anak semuanya. Bye-bye. Oke, kita udah selesai ibadah di minggu pertama bulan apa?